Yo, assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ad sekali lagi di channel Ad and Stuff untuk satu lagi episod aduan minggu ini guys. Okay, minggu yang kelima bersamaan dengan aduan minggu ini episod kelima guys. Jadi untuk episod kelima ni masih berkaitan dengan larian, tapi lebih berkaitan dengan larian solo di waktu malam guys. Jadi untuk korang yang suka lari di waktu malam macam aku juga, so cerita ni untuk kita guys. Okay guys, sebelum aku start baca aduan daripada brother kita ni, untuk korang yang baru sampai and korang belum subscribe channel aku, korang boleh klik subscribe button kat bawah ni dan tekan loceng kat sebelah dia guys. Okay, jadi bila aku upload new videos, korang akan dapat notification dan kita boleh layan premier sama-sama guys. Okay, jadi guys, aduan episod kelima ni aku dapat melalui email. Okay, and brother ni dia dia punya email address ni memang aku familiar dekat komen-komen section aku yang sebelum-sebelum ni. Maknanya dia biasa komen lah. Okay, tapi dia kata jangan disclose nama dia dan bagi je nama apa-apa. Okay, jadi aku akan bagi dia nama AG. Sebab apa aku bagi dia nama AG? Jom kita teruskan guys. Okay, so aduan dia berbunyi macam ni. AG ni cakap, "Assalamualaikum Ed." Waalaikumsalam AG. Aku harap kau berada dalam keadaan yang baik-baik lah dekat luar sana. Okay, jadi dia kata aku salah seorang subscriber kau. Bagi je lah aku nama apa-apa, tak ada hal. Nanti kejap lagi aku ulas sebab apa aku bagi dia nama AG guys. Okay, jadi kata dia, hari tu aku sempat layan premier aduan minggu ini episod kedua. Siapa layan episod kedua itu? Okay, tapi aku CCTV je dekat live chat. Nak mencelah macam segan. Jadi guys, korang tak perlu nak segan untuk mencelah ataupun bersimbang dekat live chat sebab semuanya sporting guys. Okay, so dia kata, aku perasan time tu Abang Jai ke siapa ada mention suruh share cerita mistik. Aku pun macam ingat-ingat juga lah. Kalau tak Abang Jai, ada orang lain. Okay, so dia kata, aku ni taklah pandai sangat menulis, tapi pernah ada pengalaman yang agak seram masa aku lari sorang-sorang malam-malam guys. Okay, dan fikir punya fikir, aku rasa aku nak kongsi dekat segmen kau ni. So ini kali pertama aku dapat cerita macam ni guys. Okay, jadi guys, dia kata, okay, ceritanya macam ni. Aku ni kerja Grab Rider at. So sebab tu aku bagi dia nama AG, stands for Abang Grab. Okay, so AG ni cakap, selalunya aku keluar ride dari pagi sampai ke malam. Jadi kebanyakan masa running aku memang malam sebelum aku balik tidur, dan of course sorang-sorang. Okay, aku suka run malam sebab nyaman, tak panas, kereta lori pun tak banyak, kira macam healing lah sebelum aku membuta. Okay, tu kata Abang AG ni. So dia kata, aku selalu lari road, tapi blinker semua memang lengkap lah, safety first kan. Terima kasih AG. So benda ni memang penting guys. Kalau macam korang jenis lari malam, tak kira tengah malam ke awal pagi ke, blinker ke reflector ke, better korang pakai guys. Dan remember, kalau lari kat jalan, lari berlawan, melawan arus guys. Okay, AG ni kata lagi, okay, tempat aku lari ni sebenarnya happening, memang pot yang ramai orang lari. Tapi kalau siang-siang lah, memanglah kan, time-time aku lari pukul 11-12 malam macam ni, seorang pun tak ada, anjing ada lah kot. Aku pun biasa encounter benda ni guys. Okay, jadi AG kata lagi, tapi sebab aku ni rider Grab, aku ni tak adalah penakut sangat, tapi tak adalah berani sangat juga. Oh, by the way, aku tak nak share lah nama tempat ni, nanti takut pula geng-geng yang selalu lari dekat area sini rasa takut guys. Ha, so AG ni dia nak rahsia kat tempat, aku pun tak tahu dekat mana. So AG ni kata, okay, ada satu malam ni, tahun ni juga, aku macam biasalah nak lari lepas kerja. So kali ni aku nak lari lewat sikit, pukul 12 lebih baru nak start. Oh, quite lewat juga sebenarnya guys. Okay, dan macam biasa sorang-sorang. So keyword dia sorang-sorang, lepas tengah malam guys. Okay, jadi AG ni cakap, malam yang ni aku tak tahulah, aku rasa sunyi gila kan. Memang extra sunyi, tapi aku positif, aku fikir standard lah, dah lebih tengah malam kan.
So dia kata lagi, okay, aku ni kalau lari memang biasa tak dengar muzik, supaya peka sikit dengan persekitaran. Okay, aku faham lah sebab dia lari tengah malam, so dia nak lebih alert dengan dia punya environment. Okay, so lepas aku siap-siap, aku pun start lari macam biasa. Jadi aku lari easy je, dalam pace 6.5, pace 7 macam tu. Memang santai. Tapi malam tu aku target nak lari 5K je sebab dah quite lambat kan. Yes, betul. So kalau macam dah lambat, takkan dia nak buat apa long distance kan. Lepas tu Ed, kalau tak silap aku, aku dah lari lebih kurang 3 km macam tu. Okay, aku macam dengar bunyi tapak kaki dekat belakang aku. Oh, tapi sayup-sayup je, memang tak kuat. Okay, so dia dengar macam ada footstep tau dekat dekat macam follow dia. Tapi dia kata, aku cuba fokus, aku pasang telinga, tapi sebab cadence ataupun step, dia guna istilah cadence lah sebab dia runner kan. Tapi sebab cadence tu konsisten sama macam langkah aku, so aku anggap ini mungkin perasaan aku je lah kot. Maybe aku terlebih fokus dengan bunyi tapak kaki aku sendiri. So aku buat bodoh dan aku continue lagi. Jadi dia dengar bunyi ni macam sayup-sayup guys. Macam dia dengar macam ada tapak kaki lain, tapi sebab benda ni konsisten, maknanya cadence tu, step tu sama dengan step dia. Jadi dia rasa macam mungkin aku dengar tapak kaki aku kan. Dia macam terlalu fokus. Aku rasa aku pun pernah encounter benda macam ni. Sebab bila kita lari seorang sunyi, kita rasa macam ada tapak kaki lain. Sebenarnya kita dengar tapak kaki sendiri guys, okay? Tapi mungkin itu apa yang AJ ni rasa, okay? So dia kata bila dah masuk KM4 macam tu, aku ni last KM biasanya aku akan push sikit nak finish strong, kata dia. Jadi ha, masa ni baru aku perasan ada benda yang tak kena. Okay guys, so AJ ni cakap lagi, sebab bila aku cepatkan aku punya cadence, sebab bila dia masuk KM4 dia nak layan cadence lagi laju lah kan, dia increase dia punya cadence. Aku memang dapat tangkap ada bunyi tapak kaki lain, sebab kali ni dah tak sama step dengan aku. Macam dia lambat sikit, tapi lepas tu bunyi tu start macam nak kejar, macam dia pick up pace guys. Okay, dia macam bermula dia konsisten kan, pace dia konsisten, cadence konsisten. Lepas tu bila dia masuk KM4 dia nak push, tiba-tiba macam, apa hal, macam tak sama kan tapak kaki tadi macam sama, yang ni macam lain guys. So dia dah sense macam, ini something wrong ni kan. Jadi dia kata, aku cuba jeling dengan ekor mata. Standard lah, aku pun bila ada siang-siang lah, kalau macam ada orang follow aku, aku macam jeling-jeling lah. Kita nak toleh macam tak sopan pula kan. So dia kata, aku jeling dengan ekor mata. Dari ekor mata, aku nampak memang macam ada orang lari weh belakang aku. Oh, tiba-tiba kan. Lepas tu, tapi dia kata, AJ ni kata, tapi tak tahulah, aku masih fikir positif. Dia kata, biarlah kan, mungkin mungkin memang orang lah kot. So dia kata, orang, inverted comma kan, kat belakang aku ni pun konsisten follow aku punya pace yang dia dah lajukan tu guys, okay? So aku rasa masa tu macam dah tak jauh dengan aku, sebab bunyi tapak kaki tu makin kuat. Tadi macam jauh kan, tadi macam sayup-sayup, macam betul ke ada tapak kaki lain. Dan tiba-tiba macam ada bunyi kejar, lepas tu dah makin kuat guys, okay? So lepas tu dia kata guys, lepas tu dalam dia kejar pace aku dah makin dekat tu, tiba-tiba aku dengar ada satu bunyi weh. Dia kata aku dengar ada satu bunyi macam mengeluh kasar betul-betul dekat tepi telinga aku. Macam mana ya, aku rasa mungkin macam macam tu. Dia kata bunyi mengeluh kasar betul-betul dekat tepi telinga aku. Aku terus terkejut weh. Yelah sebab dia mamak ni dia positif tau. AJ ni dia positif. Dia kata macam mungkin ada orang apa, ada orang betul lagi kan. So tiba-tiba macam ada bunyi mengeluh kasar. Lepas tu dia kata, aku terus terkejut weh. Lepas tu kaki aku terus rasa macam jelly kan. dia maknanya dia macam dia terkejut lah, sebab dia tak jangka tiba-tiba ada bunyi macam mengeluh macam tu kan. Macam tu kot. Lepas tu kaki terus lembik, tapi aku cuba juga terus lari. Makin aku tekan weh, maknanya macam kena kejar anjing lah kot kan. Dia tekan lagi. Lepas tu dia kata, tapi time tu aku ada rasa nak toleh ke belakang kan. Tiba-tiba sambil lari tu aku toleh je ke belakang weh. Weh, gila brother AJ ni, dia punya berani kan. Lepas tu dia kata,
Kau tahu, in the brief seconds masa aku tengah toleh tu, mungkin dia toleh tengah lari kan, tengah lari, lepas tu dia macam nak toleh kan. Dia kata masa aku tengah toleh tu memang nampak macam ada kelibat belakang aku kan. Gelap gila. Oh, lain macam weh. Dia kata gelap gila, tapi bila kepala aku betul-betul dah menghadap ke belakang, aku rasa mungkin dia dah betul-betul pusing aku. Tadi dia macam baru ni kan, in the brief second masa dia nak pusing tu, tapi kali ni dah betul-betul pusing. Dia kata tak ada apa-apa weh, bunyi tapak pun terus hilang kan. Memang aku sorang-sorang je dekat situ. Weh, dia kata tengah-tengah malam kan, lepas tu kau sorang-sorang, tiba-tiba bunyi mengeluh kasar tu kan. Puh, power kak dia ni kena kan. Lepas tu dia kata terus kaget aku kan. Dia kata tapi itulah, aku ni degil juga, aku sambung juga habiskan 5 km. So maknanya tadi dia dah encounter apa, panik apa semua tu, dan kaki pun dah jadi, tapi dia habiskan juga 5 km kan. Ini memang runner sejati, aku respect kan brother AG ni kan. Lepas tu dia kata aku habiskan 5 km, baru aku pergi balik dekat motor. Tapi sambil nak ke motor tu, liar jugalah, mata aku usah keliling kan. Aku rasa masa ni dia habiskan 5 km ni sebab mungkin dia jauh dengan motor dia, sebab nak tak nak kau kena patah balik lah dekat mana kau start tu kan. So dia habiskan 5 km, tapi sambil tu mata melilau lah guys kan. Lepas tu dia explain guys kan, dia kata tapi kan masa aku nampak benda Allah tu, kelibat tu dia bukan solid. Maknanya bukanlah aku nampak macam memang ada orang kat belakang. Kalau kau nampak solid tu, aku rasa memang orang lah kan. Lepas tu dia kata lebih kurang macam bayang, tapi gelap gila kan. Kau bayangkan lah, malam dah memang gelap, tapi bayang ni shade dia lagi gelap. Dia kata biasa kita dengar benda-benda macam ni color putih kan. Haha, lepas tu dia gelap kan. Tapi betul juga, biasa kita dengar kalau ada ternampak apa-apa, dia benda yang macam high contrast kan, tengah gelap ternampak putih kan. Tapi ni tak, dia nampak macam bayang, tapi shade dia lagi gelap guys. And aku rasa aku faham lah, sebab aku biasa lagi malam. Mungkin dekat tempat dia lari ni ada lampu jalan ke, ataupun ada apa, ada lampu park ke kan. Dia pun tak cakap dia lari dekat park ke apa. So gelap, tapi kau still boleh nampak persekitaran lah. Kalau ada benda yang betul-betul gelap, memang boleh nampak lah. Okay, lepas tu dia kata okay, lepas tu dia kata, lepas tu macam biasa orang cakap lah, kalau dah terjumpa benda-benda macam ni, jangan terus balik rumah kan. So aku pun baca-baca lah apa patut, singgah mamak dulu, baru aku balik at lepas tu dia kata first time weh kena, aku tak boleh nak describe feeling time tu, tapi sampai sekarang aku still lari malam, cuma tak terlalu malam macam yang ni lah, pukul 12 lebih baru nak start kan. So dia kata tapi nak buat macam mana kan, itu je time yang aku ada. Okey lah Ed, tu je aduan aku. Kalau tak seram sangat, sorry lah geng-geng semua, especially yang layan premium masa episod 2 tu. Hope ada lagi aduan-aduan menarik daripada geng-geng kita untuk minggu-minggu yang berikutnya. Lepas tu dia kata thanks Ed, terus berkarya weh. Okey, terima kasih bro AG atas aduan yang diketengahkan. Untuk terus berkarya tu, insyaAllah aku akan terus berkarya selagi boleh lah. Okay, and macam brother AG ni cakap, kalau macam korang ada aduan-aduan yang serupa ke lebih kurang macam ni, meh bak datang, aku akan kongsikan dengan geng-geng kita kat luar sana guys. Okay, okay guys, aku sebenarnya, aku ni memang memang suka lari malam lah, sebab siang selalu aku tak sempat lah. Jadi aku start lari kadang pukul 9, kadang-kadang pukul 10, paling lambat aku rasa aku start pukul 11 lah macam tu. And usually memang aku lari seorang-seorang guys, okay. Tapi alhamdulillah setakat ni aku tak pernah encounter benda-benda macam ni. Okay, jadi aku nak ulas sikit pasal brother AG ni punya cerita lah. Okay, aduan dia ni kan. Jadi first kali aku rasa bunyi mengeluh kasar weh. Aku rasa sebenarnya mungkin makhluk yang kejar AG ni, dia penat lah. AG ni tiba-tiba dia pergi, daripada orang tu tengah lah easy pace, dia pergi tekan threshold kan, pergi tekan tempo, penat lah orang tu. Lepas tu dia tak dapat kejar kan, dia mengeluh lah, penat weh. Kan tu yang macam tu kan. So itu aku rasa makhluk tu give up lah dengan AG nak kejar kan. Lepas tu
Mamat ni pula boleh nak toleh, dia hilang lah, dia segan kan. Lepas tu, ha, lepas tu pasal kasut guys, dia kata apa, mula-mula dia dengar bunyi macam slow kan. Dia berjauh macam slow, tiba makin kuat kan. Memang aku rasa makhluk ni pakai Alpha Fly weh. Sebab kalau dia pakai Puma Deviate Nitro, memang senyap gila, tak ada bunyi weh. So kalau dia pakai Alpha Fly, memang makin lama, makin kuat. And orang depan pun boleh jadi annoying lah. So mungkin makhluk tu pakai Alpha Fly tu, okay? Okay guys, joke aside lah, yang tu sekadar bergurau-gurau untuk meredakan kalau korang rasa seram kan dengan cerita daripada AG ni. Tapi aku punya point eh, kalau macam kita lari malam ni, benda ni aku tak nafikan, aku memang percaya mungkin boleh terjadilah, dan mungkin memang terjadilah dekat AG ni kan. Tapi guys eh, bagi akulah, benda-benda macam ni is one thing lah. Satu lagi, benda paling penting kalau lari malam ni adalah kita punya keselamatan lah. Satu lagi macam AG ni tadi bagus lah, dia pakai blinker, apa, kalau pakai reflector ke, pakai reflective vest kan, okay. So yang tu memang sangat penting ah. Satu sebab safety, kita nak apa, kita nak elak kan kalau boleh apa, kemalangan trafik ke kan. Sebab bila malam-malam ni visibility dia memang tak jelas guys, especially kalau macam dah terlalu lewat macam ni, okay. Lepas tu guys eh, satu lagi lah, selain daripada benda-benda halus macam AG cerita ni kan, aku rasa yang lebih kita kena berwaspada adalah dengan orang lah kan. Sebab kalau macam korang lari malam-malam, lepas tu dekat tempat yang sunyi, kau seorang-seorang kan, and aku rasa kebanyakan, kalau orang jahat lah kan, aku bukan prejudis ke apa, tapi orang jahat kebanyakan ni dia dah tahu kalau macam runner ni at least ada phone, lepas tu ada jam mahal, ataupun mungkin kasut mahal pun dia tahu kan. Jadi korang memang kena berhati-hati dengan benda-benda macam ni lah, okay? Kalau macam korang lari ada geng, insyaAllah lebih okay lah kan. Kalau macam seorang-seorang, memang korang kena peka dengan persekitaran, macam AG ni cakap kan. Korang kena selalu perhatikan kalau nampak ada macam suspicious behaviour jauh kan, kalau boleh korang elakkan, okay? Lepas tu anjing, aduh, aku tak tahu lah, aku memang pantang gila kalau jumpa anjing liar ni. Dia ada, walaupun nampak aku macam ganas sikit kan, tapi dengan anjing liar ni aku ada rasa geron sikit lah guys kan. Sebab kadang-kadang macam kau tak buat apa-apa pun dia kejar juga kan. Kalau macam kau dah berjalan pun, dia ada geng 3-4 ekor, dia kejar juga. Sebab mungkin dia nak tunjuk hero lah di kalangan geng-geng dia kan. So kena berhati-hati benda macam tu guys, okay? Itu kalau cerita kita lari dekat road kan. Kalau lari dekat dalam trail, lagilah kena berhati-hati kan. So dekat mana pun korang lari, apa, siang ke malam especially, korang kena berhati-hati guys. Tu adalah lebih penting lah. Tu apa yang kita boleh dapat daripada apa yang diceritakan oleh brother AG ni, okay? Lepas tu in terms of spiritual pula kan, aku bukanlah alim, tapi kalau macam aku apa yang aku buat kalau macam aku lari malam, sebelum balik tu memang aku dah siap-siap lah, baca 3 kul, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah guys, okay? Lepas tu baru kita balik rumah. Kalau macam AG ni cakap, kalau dah jumpa macam ni, tak payah balik rumah dulu, pergi lepak kat mana-mana, then dah minum teh apa semua, baru korang balik rumah guys, okay? So tu benda-benda yang mungkin korang boleh aplikasi kan. Kalau macam korang ada tips-tips lain yang berguna untuk dikongsi antara kita semua, korang boleh komen kat bawah guys, okay? Lepas tu, of course, kalau macam korang ada aduan-aduan, tak kira apa-apa guys, apa macam AG punya aduan ke, ataupun yang berkaitan dengan larian in general ke, korang kongsikan dengan aku, nanti aku boleh kongsikan dengan kawan-kawan kita kat luar sana guys, okay? Lepas tu guys, kalau macam ada antara korang yang kaki lari malam juga, and korang pernah encounter benda lebih kurang macam AG ni, komen sikit kat bawah, angkat tangan sikit guys, share sikit short story ke kan, menarik juga untuk kita baca. Okay guys, aku rasa tu je yang aku nak kongsikan untuk aduan minggu ini, episod kelima guys, okay? Nanti kita jumpa lagi di minggu hadapan untuk aduan berikutnya. Dan untuk update korang guys, Puma Deviate Nitro 2 aku dah pakai 50 km. So bagi aku seminggu lagi, aku akan hit 100 km, and aku akan buat detail review untuk Puma Deviate Nitro 2 guys, okay? Jadi guys, terima kasih banyak-banyak dekat korang yang setia menonton daripada awal sampai ke akhir video ni, sampai ke saat ni. So, korang semua stay safe, korang semua take care, dan selamat berlari malam-malam sorang-sorang guys. Bye-bye.